Teman-temanku, sahabatku, dan murid-muridku, kita berada di acara YouTube Short. Nah, kita di sini itu sebenarnya karena dilengser sama artis ya, di acara TikTok World. Ya, seharusnya di acara TikTok World itu orang-orang TikTok yang murid-muridnya TikTok ya, bukan artis masuk ke dunia TikTok ya. Karena dulu ya YouTube itu kan orang artis masuk ke YouTube, sekarang udah masuk merambahnya dunia TikTok ya. Dan melengsar para TikTok itu bersama fenomenasi TikTok World. Tapi gak apa-apa, kita dibalas sama YouTube Short. Oke, platform kita yang luas sekarang. Jadi kita gak apa-apa kali ya. Jadi kita gak apa-apa kali ya. YouTube Short. Dia ragu, boleh udah capek. Mau sama Kak Sarafi lagi, guys. Halo Kak. Halo. Gue mau nanya nih Kak. Gue buru-buru nih Kak. Kakak gimana menurut Kakak itu tentang kasus Jessica Wongso? Huh? Wah, parah itu, parah banget. Itu yang pasti salah sedotannya. Nah, sedotannya untuk sedotannya tolong di penjara ya. Huh? Tolong papa polisi sedotannya ditangkap ya dengan segera mungkin. Ya. Makasih Kak. Terima kasih. Murid-muridku, kita ketemu dengan bocil yang lucu banget. Putih bogel, bukan. Tapi dia lucu banget, imut gitu. Halo, dia lucu banget. Bocilnya lucu banget. Ini siapa namanya? Mazaya. Mazaya. Nah, Mazaya. Bapaknya aja nanya Mazaya. Hah? Mazaya? Enggak tahu juga. Nih, aku mau nanya nih, gimana tentang masalah Jessica Wongso? Ya bukan dong, masalah berat banget pertanyaannya. Sekolah berapa sekarang? Kelas berapa sekarang? Satu SD. Lucu banget. Bukan. Tit gitu, oke. Jangan terlalu barbar. Di
sekarang di sini mau ngapain? Mau main seluncuran. Oh, om boleh ikut? Boleh? Boleh. Asik. Yeay. Makasih ya. Akhirnya udah selesai kita mendengar sebuah apa ya? Inspirasi-inspirasi dari kreator-kreator di YouTube. Dan hari ini hari kreator day, hari kreator gitu banyak. Kita udah menghadiri dari sejak jam 1 sampai sekarang udah jam 6. Kita udah foto-foto, kita ketemu kreator-kreator yang lain tadi, kita udah collab-collab juga. Dan aku dapat goodie bag dari YouTube Short dan dari ya, pokoknya dapat deh, pokoknya dari acaranya gue dapat 2 gratis dan gue dapat ketemu sama kreator-kreator yang cantik, ganteng. Terima kasih Bapak hari ini. Jangan lupa tonton terus YouTube aku, jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga saya bisa collab sama yang lain. Coba komen, kalian mau saya collab sama siapa? Oke, terima kasih.